Pemirsa, bentuk apresiasi sinergitas TNI Polri dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, keluarga besar Kodim 0718 Pati rayakan hari ulang tahun ke-75 Bayangkara dengan pemotongan tumpeng dan prokes ketat di lokasi sasaran TMMD. Hari ke-17 pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, tanggal 1 Juli 2021, bertepatan pada hari istimewa bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keluarga besar Kodim 0718 Pati rayakan hari ulang tahun ke-75 Bayangkara di lokasi sasaran TMMD dengan prokes ketat dan sederhana. Perayaan momentum tersebut, rombongan TNI dari Kodim 0718 Pati yang diwakili oleh Kapten Kavaleri Budi Karyadi dan Ramil Jaken memberi kejutan berupa nasi tumpeng yang secara simbolis diserahkan kepada Ajun Komisaris Polisi Subadi Kapolsek Jaken. Kapten Kavaleri Budi Karyadi bersama pemerintah desa setempat menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-75 kepada jajaran anggota Polri dengan rasa bahagia. Kebetulan hari ini tanggal 1 Juli 2021, tepatnya hari ulang tahun yang ke-75 untuk Korps Kepolisian Republik Indonesia. Kami dari pihak TNI mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 untuk rekan-rekan dari Polri. Semoga kerjasama sinergitas antara TNI Polri dan pemerintahan tetap terjalin dengan baik dan untuk mewujudkan masyarakat tertib, aman, nyaman, dan tentunya sehat. Kapten Kavaleri Budi Karyadi berharap sinergitas antara TNI Polri serta pemerintah setempat dapat tetap terjalin dengan baik. Tim Liputan, Bandung TV.